Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Norizati binti Abdul Rahim. Saya merupakan pelajar tingkatan 5 di SMK Sengarang, Batu Pahat, Johor. Hari ini saya ingin buat resensi buku, ataupun kepada rakan-rakan yang tak tahu resensi buku ni apa. Resensi buku ni sebenarnya berkongsi tentang buku yang kita pernah baca. Jadi hari ini saya ingin berkongsi tentang buku yang bertajuk Aku Bercerita, karya Ramli Awang Murshid. Ramli Awang Murshid ni, kalau rakan-rakan boleh tengok kat sini, dia merupakan novelis thriller nombor 1 di Malaysia. Kalau rakan-rakan memang tak kenal Ramli Awang Murshid ni siapa, cara penulisan dia, cara penyampaian dia membuatkan karya-karya dia begitu terkenal. Dan mungkin sebab itulah ada antara karyanya yang diangkat menjadi sebuah filem, iaitu filem Tom Biru. Jadi spesifiknya saya pilih buku Aku Bercerita ni. Jadi untuk buku Aku Bercerita ni, dia 617 muka surat, tapi rakan-rakan boleh habiskan mungkin dalam 2 ke 3 minggu sebab cara penyampaiannya sangat santai sebenarnya. Jadi buku ni juga berharga RM25 sahaja. Aku Bercerita ni sebenarnya mengisahkan tentang Ramli Awang Murshid ni sendiri sebagai seorang penulis. Seperti yang kita tahu, orang penulis ni bila mereka menulis karya-karya, mereka akan bermain dengan emosi, dengan fikiran, dengan perasaan mereka sendiri untuk membuatkan karya itu hidup, ataupun watak-watak yang dicipta itu memberi impak kepada para pembaca. Jadi untuk buku ni menceritakan tentang Ramli Awang Murshid yang dihantui satu entiti yang dia sendiri tak tahu datang dari mana. Dia tak pernah rasa dan benda tu tak pernah terjadi kepada dia sebelum ini selama dia menulis karya-karya. Tetapi dalam buku ini dia menceritakan ada satu kisah dia dihantui oleh entiti tersebut, dan lebih menakutkan, entiti tersebut boleh dikatakan menceroboh komputer riba Ramli Awang Murshid ni untuk menulis satu karya, dan karya tersebut sangat-sangat sama persis dengan cara penulisan Ramli Awang Murshid. Sampaikan Ramli Awang Murshid ni merasakan mungkin dia menulis cerita itu secara tidak sengaja ataupun tanpa disedar. Tetapi bila dia monolog dengan diri dia sendiri, bila dia fikir-fikir balik menggunakan akal logik kita ni, mesti perkara itu mustahil untuk berlaku. Mustahillah untuk dia menulis tanpa disedar, betul tak? Jadi dia pun rasa macam nak gila, rasa macam dia dah tak boleh nak bezakan antara realiti dengan fantasi. Ada watak-watak yang dia cipta sebelum ini, karya-karya dia yang sebelum ini, menjadi hidup, dia dibayangi oleh watak-watak itu. Setelah dia berasa macam gelisah, dia rasa macam tak tenteram bila watak dia tiba-tiba hidup. Jadi bila semua ini berlaku, hidup dia jadi macam kucar-kacir. Dia rasa tak tenteram lah, rasa macam hidup dia dibayangi oleh sesuatu entiti yang dia sendiri tak tahu kenapa entiti tu datang kepada dia. Dia pun seperti tak tahu nak bezakan mana lagi realiti, mana lagi fantasi. Dia memang betul-betul tak tahu mana satu yang memang betul-betul ada depan mata dia, mana satu yang hanya sekadar dia punya bayangan saja. Jadi kalau rakan-rakan nak tahu siapa sebenarnya entiti yang menghantui hidup Ramli Awang Murshid ni, apa yang jadi selepasnya, bagaimana Ramli Awang Murshid ni mengatasi perkara-perkara ini bila dia merasakan itu merupakan karya penulisannya tetapi sebenarnya bukan, dan dia mula bermain dan mengacau fikiran Ramli Awang Murshid ni sendiri sebagai seorang penulis. Kalau rakan-rakan nak tahu lebih lanjut kenapa semua ni berlaku, siapa entiti tu, apa yang Ramli Awang Murshid ni buat, rakan-rakan kena dapatkan buku ni untuk tahu lebih lanjut mengenai cerita ini. Saya jamin rakan-rakan tak akan rasa kecewa, tak akan rasa menyesal bila rakan-rakan beli buku ni. Sangat-sangat berbaloi kerana penyampaiannya yang sangat-sangat santai dan seperti berinteraksi dengan para pembacanya. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.